dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang persamaan kuadrat. Oke, ini dia soalnya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 3X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per P plus 1 per Q sama dengan titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Dari soal di atas diketahui persamaan kuadrat 3x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan 0. Memiliki nilai koefisien A sama dengan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 6. Maka nilai dari 1 per P plus 1 per Q sama dengan P plus Q per PQ sama dengan P plus Q sama dengan min B per A per PQ sama dengan C per A sama dengan min 1 per 3 per min 6 per 3 sama dengan satu per 3 kali 3 per 6 sama dengan 3 coret 3 coret 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 per 6, ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 1 per 6? Jawabannya adalah yang C, 1 per 6. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021. Materi tentang persamaan kuadrat untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Matematika TV mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Dan tahun baru 2021 bagi subscriber channel YouTube Matematika TV dan follower Instagram @matematikatvofficial beragama Kristen yang merayakannya. Sukses selalu ya.